Ya, saya ingin membahas masalah fasilitas ya. Fasilitas tiap bis itu beda-beda. Ya, jadi yang saya tahu itu jarang sekali ada wifi gratis seperti di kereta, seperti di Argo Wilis dan seterusnya. Dan itu pun bukan jaminan ya. Jadi misalnya reviewer sebelumnya mengatakan gini-gini-gini, tapi ketika yang bersangkutan naik gitu ya, meskipun dengan bis yang persis gitu ya, bisa jadi fasilitas itu tidak ada gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan apa-apa yang sebelumnya pernah dirasakan dan direview itu akan sama dengan apa yang akan kita rasakan ketika kita akan membeli nomor kursi itu gitu ya. Jadi kayak TV ini, saya udah siap, TV ini akan tidak berfungsi, saya udah siap gitu. Makanya lebih baik, ya emang niatnya ngonten gitu ya, niatnya bikin video gitu. Ya, kan ngonten itu hanya sampai maghrib ya. Kalau udah gelap kan apa yang mau dilihat gitu. Jadi sampai maghrib atau sampai ada cahaya dari luar, habis itu ya udah selesai. Bayangannya nanti si TV ini akan jadi hiburan pada saat malam kalau belum ngantuk. Hiburan terbaik ya tidurlah. Ngapain juga kan? Jadi barusan ada yang nanya password wifi segala macam ya. Saya juga malas nanya karena saya udah tahu tidak akan optimal gitu ya. Yang di sebelumnya itu sudah pernah bisa TV-nya, tapi memang hanya video on demand. Terus ada yang mencoba mengambil wifi ya, atau hotspot sendiri gitu. Jadi HP-nya itu dijadikan hotspot untuk videonya, untuk TV gitu. Ya, saya emang nggak butuh-butuh amat YouTube ya, nanti aja lah. Saya lebih suka melihat jalan gitu, mumpung masih belum ngantuk ini. Nanti kalau omongan saya sudah ngelantur itu berarti udah ngantuk ya. Kalau tiba-tiba nggak nyambung gitu ya, ABCD-nya nggak nyambung, itu berarti serangan kantuk. Ngantuk itu struktur kalimatnya udah nggak jelas, jadi nggak sistematis. Kadang kita ngasih contoh apa gitu ya, atau cerita apa itu tiba-tiba ke topik yang berbeda. Ya, jadi itu manusiawi ya, manusiawi. Makanya kalau ngantuk ya udah jangan ngonten gitu. Jam berapa ini? Masih di Bekasi Kerawang kayaknya ya. Saya malas buka itu ya, buka apa maps ya. Saya coba dibuka lah. Tong malas-malas ya. Nah ini masuk perempatan mana ini? Gerbang Karawang Barat 1 satelit. Mana itu? Ya pokoknya antara Bekasi Karawang lah. Nanti di depan ada Yamaha Indonesia motor.
Oh, udah mulai padat nih. Ini atuh, tapi jam segini mah belum ada lawan ya, bis-bis akapnya. Tapi Sinar Jaya mah terkenal santuy. Sama kayak Harapan Jaya kayaknya. Santuy ya. Itu yang suka ngebut ya Pak KYM tuh. Pertigaan itu ya masih Jakarta Cikampek ya. Atau Karawang Cikampek. Bentar ya, ini sambil kerja ini. Gak tahu ada WA apa ini. Ah, paling juga ini. Jam 17.36 ya, jadi ntar lagi maghrib. Nanti maghrib dikasih sambung sama Isa ya, sholatnya di kampung aja. Ini sudah mendekati waktu-waktu habis mataharinya ya, mataharinya udah habis. Tadi lewat sini ya, tapi sisi sebelah sana tadi ya.